Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Izover, dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin, tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mimin akan menayangkan info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Babang Tampan Rangga Zoff bersama sang kekasihnya yang cantik Haiko Van Der Vegen tentunya ya. Nah guys, namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya buat teman-teman dan bunda-bunda cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik dan update dari channel ini ya. Nah langsung saja nih guys, kita cus ke pembahasannya ya. Bahwa guys, baru-baru ini juga akan kita dibuat bahagia sekali nih oleh pasangan bucin kita ini. Siapa lagi kalau bukan Rangga Azob nih guys, dimana juga Rangga Azob memenangkan piala ajang pendamping bergengsi itu. Aduh. Sebelumnya juga kan Haiko itu juga membawa piala emas ya guys, dan sekarang Babang Azob kita yang membawa piala itu. Aduh, cocok banget ya guys. Semoga saja di karir Haiko dan Rangga Azob ini bisa maju lagi ya guys, dan semoga saja juga mereka berdua ini dipertemukan di sinetron terbarunya ya guys. Ya kita sebagai fans cuma bisa mendoakan saja yang terbaik buat mereka berdua ini ya guys. Dan lagi juga nih Mimin sampai salfok banget melihat tingkah dari Rangga Azob ya guys, yang langsung terkejut saat Rangga Azob memenangkan piala ajang bergengsi pendamping paling ngetop ini ya guys, dimana Rangga Azob tak menyangka kalau dia akan memenangkan piala tersebut ya. Ya memang mau membahas kebucinan dan keromantisannya ini tentunya gak bosan-bosan ya guys. Apalagi juga kan Rangga Azob dan Haiko Van Der Vegen sudah go public dalam hubungan mereka berdua ini ya guys. Ya apapun yang terjadi buat mereka berdua ini, kita doakan saja yang terbaik ya. Semoga saja berjodoh dan semoga saja di proyek terbarunya bisa berjalan lancar di tahun baru nanti. Mereka berdua ini akan bisa bersanding di pelaminan serta proyek terbarunya ya guys. Ya buat bunda-bunda nih yang gak mau ketinggalan berita mengenai Haiko dan Rangga Azob, silakan subscribe channel terlebih dahulu. Mimin akan update berita-berita terupdate mengenai Haiko dan Rangga Azob ya. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Oke baiklah Mimin, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.